Sabtu pagi Kapolres Tanjung Pinang AKBP Ucok Lasdin mengumpulkan seluruh perwira dan anggotanya di halaman Polres Tanjung Pinang. Dalam meramaikan Hari Kemerdekaan RI yang ke-73, Kapolres Tanjung Pinang adakan perlombaan seperti makan kerupuk, lomba lari dengan balon, dan lain-lainnya. Hiruk-pikuk keceriaan dialami oleh anggota dan Kapolres itu sendiri. Menjadi meriah penuh gelak tawa, tak ada batasan antara pimpinan maupun bawahan. Semua berbaur menjadi satu keceriaan. Oke, dipersiapkan posisi balonnya yang pada hari ini kami di Polres Tanjung Pinang ingin juga merasakan kebahagiaan itu dalam bentuk permainan-permainan yang masa kecil itu kita pernah lakukan. Nah, ini berapa hari, Pak? Ini satu hari aja. AKBP Ucok Lasdin mengatakan lomba ini sedikit banyak akan mereka nikmati serta mengulang kembali memori masa kecil saat merayakan Hari Kemerdekaan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.